wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Ustazah Vivi dalam pelajaran TIK. Oke teman-teman, kita hari ini kita akan membuat animasi balloon pop game. Nah, kita akan membuat animasi balloon pop game di Scratoo, aplikasi Scratoo. Aplikasi Scratoo itu sama dengan aplikasi Scratoo One, hanya saja pada aplikasi Scratoo mempunyai banyak sekali fitur dan gambar. Oke teman-teman, kita langsung saja ke langkah-langkah dalam membuat balloon pop game. Yang pertama, silakan teman-teman hapus kucing, yaitu dengan klik gunting lalu arahkan ke kucingnya dan klik di kucing. Lalu teman-teman klik choose new sprite from library. Nah, ini ikonnya berbeda dengan Scratoo One. Kalau di Scratoo, choose sprite from library, ikonnya adalah gambar lucu, yaitu animasi ini. Teman-teman silahkan klik, lalu pilih balloon one, klik OK. Nah, setelah itu teman-teman silahkan arahkan, lalu teman-teman langsung saja masukkan program balloon one, yaitu klik event, when click, lalu teman-teman klik data dan pilih make a variable. Nah, variable name-nya teman-teman silahkan ketik score, tulis score ya, lalu klik OK. Nah, akan muncul seperti ini. Lalu teman-teman arahkan set score to 0 di bawahnya when click. Lalu teman-teman klik motion, go to XY, arahkan di set score. X-nya teman-teman silakan ganti dengan -204. Lalu Y-nya teman-teman ganti dengan -168. Setelah itu teman-teman silakan klik control forever, lalu klik motion, lalu arahkan change y by 10. Nah, change y by 10 teman-teman silakan ubah 10-nya dengan 4. Setelah itu teman-teman silakan klik event, lalu when click lagi, lalu control forever. Setelah itu if then. Nah, ini klik, lalu teman-teman klik sensing, lalu cari touching mouse pointer. Nah, arahkan di tengah antara if dan then. Setelah itu teman-teman klik loop. Hai, ini. Lalu change score by 1, yaitu di data change score by 1. Setelah itu teman-teman klik motion, go to XY. Nah, X-nya teman-teman ganti dengan -204. Y-nya teman-teman ganti dengan -168. Lalu klik looks dan show. Oke, selanjutnya teman-teman klik paint new sprite. Nah, klik ini paint new sprite yang ada gambar seperti kuas. Lalu teman-teman silahkan buat circle. Nah, lalu teman-teman buat sudah. Setelah itu teman-teman klik line, buat line. Nah, ini semacam snack-nya. Sudah teman-teman. Teman-teman bisa besarkan atau kecilkan. Kak Ustazah akan mengecilkan snack-nya. Lalu teman-teman masukkan program pada sprite one ini yang sudah teman-teman buat, yaitu klik script. Lalu teman-teman masukkan when click, yaitu di event when click. Lalu klik control, teman-teman pilih forever. Kemudian teman-teman klik motion, lalu
pilih. Go to mouse pointer. Nah, selanjutnya teman-teman klik control, lalu if then, taruh di bawahnya go to mouse pointer ini ya teman-teman. Lalu di antara if dan then, teman-teman klik operation. Nah, di operation teman-teman klik bla 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 and bla bla bla. Nah, lalu teman-teman silahkan klik sensing, lalu cari mouse down. Nah, mouse down and touching mouse pointer, teman-teman klik dan klik tanda panah di bawah ini dan pilih balloon one. Lalu teman-teman arahkan ini di antara if dan then. Setelah itu teman-teman pilih event, lalu pilih broadcast message one. Message one nya teman-teman klik ini panahnya, lalu klik new message. Nah, message name nya teman-teman ubah dengan pop balloon. Lalu teman-teman silakan klik OK. Nah, kita coba ya apa yang terjadi dengan program ini. Nah, balloonnya akan naik dan teman-teman klik lagi. Nah, kalau teman-teman bisa memegang balon ini, maka skor teman-teman akan bertambah. Tapi kalau teman-teman melepaskan balon ini, skor teman-teman akan tetap. Jadi balonnya tidak boleh sampai ke atas, teman-teman. Nah, kalau seperti itu, teman-teman tinggal klik bendera. Nah, ini semakin bertambah kan, teman-teman. Oke, bagaimana? Seru kan permainannya? Ayo teman-teman, silahkan praktekkan di rumah dengan mendownload Scratoo ya. See you on the next project bersama Ustazah Vivi. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.